Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita lanjut lagi. Oke, sampai sini ya. Oke, untuk menyimpan flex, kita pakai instruksi push FD. Jadi push, kemudian F-nya flag, D-nya double word. Jadi kenapa double word? Karena E flex, nih extended flex itu 32 bit. Jadi push FD. Kemudian untuk menyimpan push, menyimpan ke stack, untuk mengambil dari stack pop F. Jadi dari stack diambil, nanti diletakkan kembali ke register flex. Jadi push F, pop F. Terus ini yang lain untuk ngambil flag 8 bit aja. 8 bit paling belakang pakai LAHF. Jadi load ke AH. AH itu dari AX yang setengahnya AX jadi 8 bit. Load ke AH flag. Jadi yang 8 bit aja. Terus untuk kebalikannya adalah store ke AH flag yang 8 bit itu. Di 8 bit yang paling belakang. Flagnya apa aja? 8 bit yang paling belakang itu yang dari sini nih. Carry flag, parity flag, auxiliary flag, zero flag, sign flag. Oke, yang ini jarang kita pakai karena cuma 8 bit aja. Yang sedangkan yang flagnya itu fullnya ada 32 bit double word. Jadi biasanya kita pakai push F sama pop F. Oke, terus selain itu kita bisa ngeset flagnya atau bisa nge-clear. Misalnya untuk ngeset carry flag pakai STC. Jadi ST itu set carry flag. Jadi set itu kita ngeset carry flagnya jadi 1. Terus untuk nge-clear pakai CL. Jadi CLC, clear carry flag. Jadi carry flagnya jadi 0. Kemudian yang CM ini complement. Jadi kalau sebelumnya 0 kita set 1, kalau sebelumnya 1 kita set jadi 0. Terus untuk interrupt flag, CLI untuk clear, clear interrupt flag, STI untuk ngeset, set interrupt flag, dan seterusnya. Kemudian ini ada direction flag, ini nanti dipakai di operasi string. CLD, clear direction, directionnya 0, itu normal dari kecil ke besar indeksnya. Kemudian STD, set direction flag, ini jadi kebalikannya. Jadi nanti kalau mau baca itu dari gede ke kecil. Jadi kayak kalau string itu kita bacanya dari belakang. Oke, lanjut ke array 2 dimensi. Jadi array 2 dimensi itu logiknya 2 dimensi, tapi kita di memorinya tetap sama 1 dimensi. Nanti untuk menyusunnya biasanya per baris, jadi row measure order. Jadi dari 2 bit dimensi ke RAM itu 1 dimensi, itu kita susun per baris. Jadi baris 0, lanjut baris 1, baris 2, dan seterusnya. Oke, contohnya kayak gini. Ini array 2 dimensi secara logik ngelihatnya kayak gini. Kemudian kalau yang umumnya disimpan di memori pakai per baris, jadi row measure order. Jadi ini baris 1 10 sampai 50, kemudian baris 2 60 sampai 0, dan seterusnya. Ini yang paling banyak dipakai berdasarkan baris. Kemudian ini jarang dipakai nih yang berdasarkan kolom.
karena nanti akan loncat-loncat dan nanti cache miss-nya banyak, jadi 10, 60, B0 itu loncat-loncat. Sedangkan kita mengakses array itu urut, jadi per baris, kolom, baris, kolom, dan barisnya tetap, kolomnya yang nambah. Oke, sudah selesai. Oke, untuk latihan yang nomor 2. Jadi ada matriks M diberikan, matriksnya isinya apa? Kemudian isinya adalah integer, yaitu double words. Matriksnya seperti ini. Nanti buat program untuk ngambil satu elemen dari matriks. Jadi nanti masukannya adalah I dan J. Kemudian keluarannya adalah value-nya. Misalnya kita mau ambil I-nya 1, baris ke 1. J-nya 1, kolom ke 1. Berarti yang kita ambil adalah 6 ya. Jadi barisnya mulai dari baris 0, 1, 2. Ini baris 1. Baris 1, kemudian J-nya 1 berarti kolom 1. Kolom 0, 1 ini. Nanti hasilnya adalah 6. Oke. Oke, untuk menyimpan matriks atau array 2 dimensi di program ya, karena kita pakai di RAM itu mau 2 dimensi, 3 dimensi dan seterusnya, itu di RAM jadinya 1 dimensi. Jadi matriks M kemudian isinya ada 4 kali 3, 12 elemen. Terus tiap elemen adalah integer, maka untuk integer itu tipe datanya adalah define double word. Kemudian kita kasih angkanya nih. 1 2 3 4. Kita bisa lanjut kayak gini. 5 6 7 8 9 10 11 12. Atau kita bisa juga ke bawah, jadi lanjut 5, 6, 7, 8, bawah lagi lanjut 9, 10, 11, 12. Oke, jadi array M di memori, walaupun array 2 dimensi, di memori tetap jadi array 1 dimensi. Kita susun per baris. Baris 0, baris 1, baris 2. Oke, kalian nggak perlu kayak gini. Mau sebaris juga bisa, nggak masalah. Nggak ada bedanya. Ini cuma untuk menunjukkan kalau M itu adalah kita maunya sebagai array 2 dimensi. Oke, terus kita perlu informasi jumlah kolom. Tadi jumlah kolomnya 1, 2, 3, 4. Ini nanti untuk konversi dari indeks 2 dimensi ke indeks 1 dimensi. Terus dimasukkannya tadi ada I, kemudian J dan value-nya masing-masing kita set integer 1. Oke, masuk ke kodenya.
Jadi main. Ini global main. Terus nanti kita butuh scanf, printf, sama flash. Nah, flash ini khusus untuk DLX supaya langsung keluar hasilnya. Oke, kita manfaatkan tadi yang label label lokal. Jadi ini untuk baca. Baca tadi untuk I dan J. Jadi masukannya kita pengin ini scanf %d %d masuk ke variable I dan J. Oke, jadi untuk pemanggilan fungsi tiap parameter itu dari belakang pushnya. Jadi kita push alamat J, baru alamat I, kemudian format stringnya. Jadi push alamat J, push alamat I, kemudian push format untuk inputnya. Kita belum bikin format inputnya. Format input define byte %d %d null. Nih, jangan lupa nullnya untuk string. Terus nanti sekalian format untuk outputnya define byte. %d. Terus DLX nanti ada new line terus 0. Oke, lanjut ke scanf. Jadi push J, push I, kemudian format inputnya %d %d karena dua variable. Terus panggil fungsi scanf itu untuk baca. Kemudian untuk ngambil nilainya, misalnya kita mengisi value sama dengan M I J gitu. Ini kita harus konversi nih ke pemanggilan array satu dimensi. Jadi M kemudian misalnya kita mau ngambil tadi I nya 1, J nya 1, berarti baris 1 kolom 1. Oke, terus I 1, J 1 kita konversi ke indeks 1 dimensi. Jadi indeksnya 6 nih berapa? 0, 1, 2, 3, 4, 5. Oke, gimana caranya dapat 5? Jadi dapat 5 itu dari dia baris 1 itu kali dengan jumlah kolom. Jadi baris 1 kali dengan jumlah kolom. Berarti kan dapatnya 4 nih. Terus tambah dengan J-nya. Kolom ke 1 berarti 5. Jadi ini contohnya. Jadi M 1 1 itu sama aja kita ngambil array M indeks ke 5. Oke, misal lagi. Kalau M 2 3 itu sama dengan kita ngambil dari array M indeks 2 dimensinya diubah ke 1 dimensi. Jadi 2 kali jumlah kolomnya 4
tambah 3 sama dengan M11. Oke, kita cek M23 berarti baris 2 kolom 3. Nih 12 nih. Itu sama dengan array M ini indeks ke 11. 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. Seperti itu. Jadi I dan J itu kita ubah ke indeks array satu dimensi. Rumusnya gini. Jadi I-nya kali jumlah kolom tambah dengan J-nya. Oke. Ini example-nya. Oke, kita udah dapat I dan J. Berarti tinggal diolah nih. Kita kalikan I-nya dengan jumlah kolom. Di I-nya taruh di EAX, soalnya isi dari I. Terus perkalian langsung bisa nggak ya? Perkalian langsung mul. Register atau memori. Oke. Coba di kita kaliin dengan jumlah kolomnya. Ini karena dari memori perlu di state lebarnya, tipe datanya apa nih. Oke, setelah itu hasilnya di EAX, hasil perkalian I kali jumlah kolom, kemudian EAX tambah dengan J. Jadi add EAX dengan J nya terus setelah dapat indeksnya ada di EAX. Kita taruh indeksnya ke mana nih? Misalnya kita taruh di EBX. Jadi M indeks EAX gitu kan. Tapi di assembly ini kita maunya gini nih. EBX sama dengan array M indeksnya indeks nomor EAX. Kalau di assembly nggak bisa gitu, jadi langsung isi memori dari M, terus kita geser sepanjang EAX. Jadi alamatnya M itu di sini nih, di awal M tuh dia nunjuk ke 1, terus kita geser ke sesuai dengan indeksnya. Misalnya EAX isinya 5, berarti kita geser 5. 0, 1, 2, 3, 4, 5 nanti nyampe di sini. Kemudian tiap kita geser itu berapa byte? Karena dia double word itu berarti 4 byte. Berarti ini tambah lagi kali 4. Karena kalau geser biasa itu gesernya 1 byte aja. Kenapa kali 4? Karena tipe data di dalam array M itu double word, jadi tiap elemennya 4 byte. Oke, terus hasilnya berarti ada di EBX. Kita tinggal copy ke variable value. Isi value adalah EBX. Oke, terus terakhir di print, kita coba print value-nya. Jadi kita mau melakukan printf %d new line, kemudian isi dari value. Oke, berarti value dulu di push isinya.
ini karena memori kita perlu set tipe datanya double word untuk integer, kemudian push formatnya, kemudian panggil printf. Terus terakhir di flush. Flush 0, flush 0, kemudian panggil f flush. Oke, ini tadi lupa dibalikin ESP-nya. Ini tadi push 3 kali. Terus terakhir exit return code-nya taruh di EAX return 0, terus terakhir return. Oke, kita coba. Di baris 1 kolom 1 nilainya 6. Terus dari 2 kolom 3 nilainya 12. Oke, itu untuk ngambil elemen. Jadi array 2 dimensi nanti di komputer, di RAM itu tetap aja 1 dimensi. Terus untuk ngambilnya kita perlu ubah dari indeks 2 dimensi ke indeks 1 dimensinya. Terus udah mungkin itu aja. Untuk soal yang lain, ini kalau di LX sama nih elemen matriks, tinggal kalian ubah isi matriksnya. Kemudian ada 2 soal lagi. Oke, silakan dicoba. Oke, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.